Orang dapat memperoleh pendidikan kelas atas dari rak buku yang panjangnya 1,5 meter. Membaca buku bagus seperti bercakap-cakap dengan orang-orang hebat dari abad-abad terdahulu. Buku pertama sebuah bangsa adalah kamus bahasanya. Karya agung sastra adalah kamus yang urutan kata-katanya tidak alfabetis. Tugas buku non-sastra menjawab pertanyaan. Tugas buku sastra mengajukan pertanyaan. Kehidupan menggoyang dan menggoncang kita. Buku sastra menstabil dan mengukuhkan kita. Kebiasaan membaca itu satu-satunya kenikmatan yang murni. Ketika kenikmatan lain pudar, kenikmatan membaca tetap bertahan. Seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan bila dia tidak dikelilingi buku-bukunya. Saya tak bisa hidup tanpa buku. Banyak orang seperti saya, yaitu orang yang perlu buku seperti mereka perlu udara.